は、名前が日夏と言います、国際交流センターと呼ばれる。Ini lawatan pertama kami ke universiti di Jepang pelajar dari FPP di sebuah sekolah dari sekolah Fatimah baru bersahabatan dan teman-teman terus para pelajar tu kita masuk second year kita kena ambil subjek lompat tapi that's not the problem dan ramai orang boleh catch up so diorang ikut selebar dan kalau berusaha insyaAllah berjaya. Macam saya sebenarnya kebunan kesihatan yang kita budak yang baik punya asal dia tak ikuti kalau kita kan tapi masalahnya bukannya masalah Asaka 市内から集められた郵便物を全国に発送する仕事ですね。あとは日本語であります。ようこそ三重に来てくれました。これですけども、失礼します。上屋敷。上屋敷だとどうだろう。この名前がこの戦ってる主な場所ですよね。主戦場なんですが、は。八尾半島のおいでいただきましてありがとうございます。本校は創立の34年目の学校です。たくさんありがとうございます。サンプタンスコーラインスミュートンのプロシュンスコーラインada di Malaysia ada kan dia macam macam misi sekolah misi
makanan diedarkan kepada para pelajar pada makan tengah hari pada hari ini. Dengan kilis, mereka menggunakan makanan khas. Di dalamnya ada ais untuk menyimpan makanan dan disediakan mengikut tingkatan-tingkatan. Para pelajar akan mengambil makanan di sini dan dibawa ke kelas masing-masing untuk menjamu makanan. Sama gotong royong dan mereka mempraktikan membasuh sendiri tuala-tuala yang telah digunakan semasa membersihkan lantai masing-masing. Macam mana?